Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, hari ini dikasih transfer Japan National Team ya, 1997 lagi ya teman-teman ya. Jadi ini kategorinya sekarang itu Japan National Team Dream Transfer ya. Jadi semua 97 Japan itu ada, cuman ada perbedaannya sedikit teman-teman. Meskipun dia semuanya ada ya, jadi ada tulisannya nih. This time there are two type of pick up players. Pick up one player are even easier to obtain. Jadi maksudnya itu ada dua kategori kan. Kemarin itu kan ada dua kategori. Jadi ini misalkan Hyuga, Misaki, si siapa nih? Pokoknya yang ada gambarnya nih ya. Yang atas-atas ini rate-nya lebih tinggi ya, rate-nya lebih tinggi daripada yang nggak ada gambar. Jadi contohnya nih ya, kita lihat. Jadi dia bagi 2% persentase. Jadi ada yang lebih besar sama yang kecilan dikit, tapi totalnya tetap 5%. Nah, ini banner cocok buat teman-teman yang masih kesel kemarin nggak dapet 97 ya. Ini 0,42 tuh, ini yang ada gambarnya ya di atas tadi ya. Yang ini 0,036 tuh. Sebenarnya sih gue pentingnya yang bawah ya, cuman ya nggak apa-apa lah ya, nanti gue gacha. Agak bahaya juga sih gue sebenarnya, ini gue ada dua ya, cuman gue belum punya Hyuga sama Misugi. Jadi sekali lagi gue bilang ini teman-teman cocok buat teman-teman yang masih kesel mungkin kemarin 97 apes atau enggak, solidaritinya juga enggak komplit ya. Memang susah ya komplitin solidarity itu memang, karena pemainnya juga terbatas dan memang susah dapetinnya. Kemarin itu memang butuh DB-nya banyak ya, nguras DB-nya banyak, itu pun kalau dapet. Dan sempet kan dikeluarin lagi seperti ini ya, cuman mungkin ada juga yang zong juga. Oke, kita coba juga lah teman-teman ya, kita coba lagi ya. Ini kayaknya gue terakhir kali gue gacha 97 ini ya. Ini DB pas-pasan ya kebetulan teman-teman ya. Waduh, ini lagi seret. Kita keteng-keteng dulu ya. Oh ya teman-teman, kemarin gua ngeteng, gua lupa videoin, gua dapet Fedrick. Banner yang Levin ya, Fedrick baru ya. Solidarity warna biru ya kalau enggak salah. Oke, kita keteng dulu yang ini. Habis itu kita buka SSR tiket dulu ya. Ya siapa tahu kita pancing pakai SSR tiket. Itunya gacanya wangi. Ikuze Tsubasa. Kui, Kui. Juga kun. Oh ya, yang paling atas belum nih. Ini dulu ya, yang free. Free ini lumayan ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman udah punya semua pemain middle school atau high school, dapat lagi buat colokan skill mungkin ya. Suram. Gue sebenarnya agak galau sih ya. Gue takutnya habis ini ada German step up. Sebenarnya gue butuh updatean pemain Eropa ya, tapi kemarin file di banner Levin. Oke,
XME. Please, jangan dupe. Aduh. Ini buat paling buat colokan aja ya. Ini skill high flying shoot-nya. Oke, kita quit dulu. Ya, hari ini nggak ada update lain ya, teman-teman. Cuman itu doang. 6 hari. 6 hari itu kalau dari sekarang itu 28 ya. Oh. Kalau cuman 3 hari mungkin dia pecah 2 kali ya, teman-teman ya. Mungkin yang sekarang yang satunya yang kategori 1 yang di-upin, mungkin yang part 2-nya di-upin yang kategori kedua ya. Cuman ini 6 hari kayaknya selesai ya. Oke, say. Woi, Hyuga-kun. Nah, gila kan? Ike dong. Chance. Oke, please. Akai. Waduh, Akainya di bawah nih kayaknya nih. Hei. Wait, 1, 2, 3. Aduh, dikasih. Ini plus langsung level 5 enggak ya? Oh, lumayan ya passing-nya ya, teman-teman ya. Terus flash ray jutsu-nya bisa kita cabut. Flash ray jutsu itu sebenarnya ya, ya rank S ya. Itu kalau nggak salah itu skill shoot dengan momentum paling tinggi ya. Ya wajar lah ya, cuma bertiga. Tiga orang. Makanya momentumnya gede, tapi energinya juga gede. Oke. Pull pertama dapat ranjau. Ya kan? Ayo dong, please. 5% nih, cuy. Si gua yang lain dong. Genzo lah, boleh lah Genzo. Genzo biru ya. Gua butuh kiper biru sebenarnya sih buat Japan biru ya. Oke. Suram. Kita quit dulu. Ini kalau gua nggak dikasih juga, memang belum rezekinya ya, teman-teman ya. Yuk, please. DP gua sisa 9 nih, cuy. Ayo dong, klub, tolong kasihlah baru 1 aja nggak apa-apa. Chance. Hyuga-kun. Aduh, gua ditipu. Aduh. Pusing pala aing. Aduh, ini. Gak bisa berkata-kata ya, gua lagi bau ya, teman-teman ya. Aduh. Ayo dong, nih gambarnya nih. Coba kita tunggu ini gambarnya siapa ya. Nah, Shisaki nih kayaknya nih, boleh nih Shisaki nih. Shisaki nih. Ini kalau gambar Shisaki harus ada flare ya enggak? Please clap. Clap. Ai, clap. Kenapa ya? Gua kalau dream yang namanya dream transfer itu gua selalu bau tuh. Gila, gua udah enggak ngerti lah. Lagi-lagi bau ya, teman-teman ya. Dari apa tuh? Dari zaman Levin terus apa lagi tuh? Dream Collection. 3 enggak punya dapatnya ranjau. Ini juga dapat ranjau lagi, teman-teman. Waduh, padahal dari sekian banyak itu gua ini gue banyak yang gak punya tapi dikasihnya ranjau. Aduh. Oke, teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.